Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, para hadirin, malam ini kita kembali lagi di Jabal Nur Podcast. Saya pada malam ini akan menjadi host podcast. Nama saya Muhammad Balian Nur. Dan pada malam ini kita kedatangan tamu, yang mana tamu ini dia adalah monotomah dari bidang kebersihan. Jadi, bisakah sebelum kita mulai dari pertanyaan, perkenalkan dulu diri antum satu persatu. Baik, nama saya Muhammad Abid Iksan. Saya menjabat sebagai ketua kebersihan dan anggota saya. Nama saya Khair Zaki, saya menjabat sebagai anggota kebersihan. Oh, ya. Berarti cuma berdua aja nih ya? Perwakilan. Perwakilan. Jadi masuklah kita pertanyaan ini ya. Jadi di proker antum ini apakah ada dari harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan? Apakah ada tuh dari empat tuh? Ada. Jadi kami mengadakan proker tuh ada tiga. Pertama harian, mingguan dan tahunan. Oh, berarti bulanan nggak ada? Nggak ada. Nah. Jadi proker harian kami itu membuat piket. Seperti satu hari itu ada tiga kamar. Tiketnya itu dimulai dari waktu pagi sama siang. Kalau di proker mingguan? Proker mingguan kami membuang sampah umum pesantren setiap minggunya, setiap hari Jumat. Itu berarti setiap minggu itu sampah penuh gitu? Penuh. Dan setiap hari itu harus dikontrol sampah itu agar tersusun dengan rapi. Oh, tersusun rapi ya. Jadi proker tahunan antum gimana secara kerja ya? Proker tahunan kami itu memilih kamar terbersih. Diadakan pada akhir tahun. Seperti ajang kami ini salam yang ke-10. Nanti pas ajang hari tersebut, kami akan membagikan hadiah kepada kamar tersebut. Yang telah kami pantau selama kami menjabat bagi orang sejak. Oh, bagus lah berarti, supaya biar bikin wah, lebih bersih, kita harus bersih di kamar, gitu ya. Dengan bersih kamar, jadi kita dapat hadiah itu. Oh, enggak dapat hadiah juga, kan dapat apa itu, apresiasi kan biasanya bisa belajar dari sini. Jadi, selama kesan-pesan lah, selama menjadi bidang kebersihan di daerah Menit 7 Bandung, apa lah, cerita lah. Kesan bagi bidang kebersihan, kesan harian misalnya kayak ketemu anak-anak dalam kamar pergi tidur pas jadual piket mahat, ya kami kasih hukuman. Hukumannya kayak itu apa hukumannya? Kayak kontrak parit kamar mandi lapangan. Oh, ya. Di mana yang rawan banyak sampah. Oh, berarti banyaklah santri-santri kayak itu yang membalas piket-piket mahat itu. Oh, banyak. Seperti sembunyi di kamar mandi. Oh ya. Yeah. Ada yang pura-pura sakit, tapi enggak lewat. Tapi enggak lewat. Kayak mana cara biar enggak lewat itu? Langsung kami tarik keluar kamar. Oh ya. Yeah. Jadi pesannya gimana nih pesan? Pesan dari kami semoga ke depan di bidang kebersihan ini lebih baik dan tidak banyak santri-santri yang melanggar. Ya. Yeah. Bagus lah berarti pesannya. Oke, hanya itu saja yang saya tanyakan. Mungkin apabila ada kelebihan ataupun kekurangan dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.